Sekarang sudah ada beberapa sekolah di musim penghujan ini yang ambruk laku karena usia. Tapi walaupun begitu, tetap kita harus mengecek para kepala sekolah ataupun tenaga kebersihan di sekolah. Sebagai kepala sekolah dan ada yang merupakan pensiunan. Dari dana tersangka, satu di antaranya telah mengembalikan uang sebesar 75 juta rupiah dan satu unit mobil kepada pihak jasa di Kota Bogor sebagai alat bukti. Kenapa orang yang menjabat sebagai ketua kelompok kerja kepala sekolah atau K3S diduga terlibat dalam penyimpangan dana bantuan operasional sekolah untuk 128 sekolah dasar di Kota Bogor. Saya potong. Pemerintah SMP di Kabupaten Ciamis, hadirin undangan dan peserta sosialisasi yang berbahagia. Yang pertama ingin saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Seyogianya yang berdiri di hadapan bapak-bapak adalah Pak Bupati, mohon Pak Irian. Tadi sudah direncanakan insya Allah sekitar jam 10-an selesai. Kebetulan ini sekalian saja Pak Ir dan kawan-kawan dari Sabra Pungli, Pak Bupati barusan menerima penghargaan penganugerahan tentang kepatuhan tinggi, jadi zona hijau Kabupaten Ciamis dari Ombudsman RI. Dari 416 kabupaten kota, Ciamis itu yang ke-11. Luar biasa. Intinya tadi tuh dia itu lupa lagi saya. Ya intinya harus menambah wawasan, kompetensi kepala sekolah dalam manajerial kepemimpinan sekolah harus lebih ditingkatkan, terutama di masa pandemi. Walaupun sekarang Ciamis ada dalam posisi 70,67%, tapi kita tetap harus menggunakan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, baik kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah, oleh dinas pendidikan, bahkan mungkin untuk peserta didik. Yang kedua juga respon terhadap aturan pemerintah yang sudah dilakukan. Sekarang lagi vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun. Maka kepala sekolah dimohon untuk terus meningkatkan vaksinasinya, tapi dengan catatan tidak dengan harus dengan humanis lah katakan. Jadi kalau anak memang belum mau ya harus dirayu, harusnya jangan sampai anak ngamuk, nangis, dipaksa, jangan begitu. Tapi guru mempunyai pendekatan tersendiri dengan psikologis, dengan rayuan ataupun dengan ajakan yang lebih menyenangkan pada anak sehingga anak mau vaksin. Pak, tadi ada himbauan untuk sekolah di musim hujan untuk mengecek bangunan-bangunan. Oh iya, iya. Sekarang sudah ada beberapa sekolah di musim penghujan ini yang ambruk laku karena usia. Tapi walaupun begitu, tetap kita harus mengecek para kepala sekolah ataupun tenaga kebersihan di sekolah setiap waktu, naiklah ke atas, lihat. Itu nanti sebelum terjadi roboh itu bisa dilaporkan kepada sarana prasarana di dinas pendidikan atau kepada operator yang memegang data pokok pendidik, sehingga nanti ada keseimbangan berita ataupun seimbangan laporan dari sekolah dengan dinas pendidikan bahwa sekolah ini perlu di PH, bahwa sekolah ini perlu dikosongkan karena kondisi bangunannya sudah mampu. Jadi semua instansi, semua sekolah yang ada harus betul-betul memperhatikan kondisi bangunan. Pak, kembali terkait masalah vaksin anak 6-10 tahun, Pak, kurangnya pemahaman di orang tua terkait keamanan vaksin. Jadi bagaimana bisa meyakinkan bahwa vaksin keamanan itu dengan anak tua? Ya, satu, adakan sosialisasi ya kepada komite sekolah, terutama mungkin kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik yang lain, itu juga komite sekolah, orang tua siswa, itu harus betul-betul disosialisasikan dulu. Mungkin dari dinas pendidikan, membawa tenaga kesehatan, dari atau pak camat, atau muspika, itu dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Sehingga masyarakat itu oleh pihak sekolah, kepala sekolah, kepada orang pemurid. Tapi sebenarnya pemurid sekolah itu ada yang selain itu, contohnya apa?
oleh atasannya dia dipungli di beberapa kabupaten kota seperti itu. Ya. Jadi kita ingatkan supaya harus berani menyatakan yang benar kepada atasannya. Yang kedua oleh masyarakat. Masyarakat itu oknum. Ya. Oknum ini kan wartawan baik. Ya. Tapi kan ada juga yang mau ngaku-ngaku wartawan. Ya. LSM banyak yang bagus, ya. Tapi ada yang mengaku-ngaku LSM. Ini sekarang yang buat pusing juga. Ini, kepala sekolah. Yang keempat, pungli itu terjadi juga, bukan hanya itu saja. Oleh masyarakat ke masyarakat, oleh masyarakat ke sekolah itu maksudnya apa? Komite sekolah itu seharusnya membantu sekolah mencarikan dana untuk sekolah. Tapi tidak sedikit komite sekolah itu yang hidup dari sekolah. Artinya minta gaji dari sekolah, berkantor di sekolah, mencari keuntungan dari sekolah. Itu tidak boleh. Nah, tadi kita terangkan dari satu-satu ini semuanya. Supaya itu jangan terjadi lagi. Biar nanti waktu-waktu akan datang itu sekolah bersih. Karena ketika itu terjadi pungli, tidak mungkin kepala sekolah uang pribadi. Benar kan? Pasti yang diambil dari uang sekolah. Kalau itu mengambil dari uang sekolah, berarti pembangunan pendidikan di sekolah itu terganggu. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu diambil dari sekolah, berarti dia terjadi administrasi. Administrasi yang seharusnya dilaporkan sekian, menjadi sekian.